welcome to my channel gue, Tasya Ardini. Yeay, kok agak juling ya matanya? Yes, hari ini aku kayaknya kenapa nih pakai wig lumin ya? Ada apa ini? Kok tiba-tiba di video ada wig lumin gitu ya? Oke, okay, so di sini tuh aku mau review yang baru aja kemarin dibuka apa ya? Ini tuh makanan gitu. Nah, makanannya apa? Dari Pizza Hut Indonesia dan collab bersama Genshin Impact. Kemarin sih baru di Malaysia ya, dan sekarang baru di Indonesia. Mungkin pengen tahu aja gitu, gimana sih collab-annya gitu? Apa lebih ini atau worth it atau gimana? So, di situ aku mau kemarin tuh aku ini dulu apa sih namanya outletnya dulu, takutnya outlet daerah gue ini nggak dapet gitu, jadi ya mau nggak mau aku langsung, jadi aku cek dulu sebelumnya di kemarin itu ya. So aku langsung aja gue mau pesen dulu nih ya. Nah, delivery dulu ya, soalnya aku mas keluar, panas guys udara ini. So, di sini tuh ada menunya nih yang harganya. Nah, ini ada ya 125.000. Wow, 125.000 ya guys ya. Tapi aku orangnya apa adanya, sederhana, ya udah aku belinya yang seharga yang 55.000 ya. Jadi kita langsung kalian bisa langsung aja pesen di aplikasi Pizza Hut ya. Nah, ini tuh langsung aja klik deliverynya, abis itu ini alamat gue, coba dilihat, nanti kalian stalker ya. Terus abis itu kalian selektornya, nah selektornya ini ada yang Pizza Hut dan ada yang PHD. Nah aku ini pilihnya Pizza Hut ya. Nah mau jam berapa ya, ini udah jam 11. Aku pesannya jam 12.30 lah ya. Ya udah lah ya. Nah, langsung noh. Tuh, ada menunya, ada Genshin Impact yang 113 sama 50.000 ya. Aku 50 aja. Aku 50 dan ini pizzanya, kita pilih dulu pizzanya mau apa. Ada Tokyo Gyuk Pizza dan juga Chicken Sesame Pizza. Wah, kayaknya aku pengen pilih Tokyo Gyuk Pizza gak sih? Pengen Tokyo kan, aku kan orang, aku penyuka Jepangan, suka Jepangan ya. Nah kita langsung aja klik Tokyo Gyu pizzanya, terus habis itu ya udah ya, langsung terus appetizer. Nah appetizer itu tambahannya, jadi kalau yang 50.000 itu ada tambahan makanan, ada steak skewers beef sama steak skewers chicken, jadi ada yang beef ada yang chicken. Jadi kalau aku ini pilih mana ya, tetik ke pembangku cepet, oke, beef ya, oke, langsung aja kita pesen. Nah, untuk pembelian lewat delivery, nah kalau delivery kalian catetin aja, jangan sampai ininya lupa gitu, yang ngirimnya lupa. Jadi gue ngetik ini ya, merchandise gratisnya ya. Biar gak lupa nanti di sana dari Pizza Hut-nya, takutnya lupa gitu ya. Ya udahlah ya, udah langsung dah. Setelah udah kita tuh langsung ke card untuk check out. Nah, di sini tuh aku nambah satu. Jadi aku kan baru buka aplikasi, jadi ada gratisnya. Nah, jadi ada gratisnya tuh totalnya kalian langsung check out aja. Nah, di sini PN-nya ada payment dan ada info alamat kalian. Jadi kalian tulis alamat yang detail. Nah, itu juga bayarnya lewat apa? Oke. Nah, aku lewat BCA. Jadi enggak boleh lihat ya. Nah, oke, udah selesai. Jadi tinggal tunggu aja ya. Aku setengah satu. Oke, tinggal tunggu aja ya. Lama ya. A few moments later. Oke guys, sudah kembali nih. Nah, ini tuh baru nyampe nih. Waduh. Udah di spoiler. Ya udah, kita mau review aja ya. Mungkin dari segi merchandise-nya.
Ningsing, ya, nggak ada pilihan. Aku kalah. Aku nggak hoki, tapi nggak apa-apa ya. Aku Ningsing, aku suka sih. Cuman, I like her, but gak tau, aku nggak bisa berkata apa-apa sih. I'm speechless now. Dan ini dia desain. Wala. Aku kira bakal dapat yang Yilan. Ya, masuk ya sesama Ningsi dengan Ningsi gitu ya. Ya sudah lah ya. Ini kalau ini bonus. Nah, kalian bisa dapetin yang gratis ya, yang My Box. Jadi kalau kalian cek aja di aplikasi Pizza Hut Delivery ya, kalian bisa cek aja. Ini enggak apa-apa di depan aja ya, karena kita cuma review ini aja ya. Kita review yang ini ya, guys. Nah, ini hadiahnya aku stiker aja. Sorry ya, aku belum bisa beli yang photo card, sorry banget. Jadi nanti aja kapan-kapan. Kan masih lama eventnya, jadi dari tanggal 18 sampai 18 September sampai tanggal 29 Oktober. Jadi 40 hari lah ya, 9 lah ya. Ya, kita langsung aja kita buka dan kita mau makan dikit lah ya. Aduh, ini kalau poninya berubah-berubah di kamera, sorry aja ya. Soalnya berantakan gitu lah. Aku gak boleh terobek ini. Harus pelan-pelan, unboxing check. Sumpah. Slice banget ini. Lama banget, sumpah tadi. Lu kebuka lama banget. I think this one. Ah, udah aku buka nih. Lihat tuh. Tau aja. Kenang-kenangan. Oke, udah kita langsung unboxing aja ya. Yeah. Oh my god, yeah, udah kepisah gara-gara gue. Oh my gosh, ini dia pizza yang Tokyo View. Apa namanya, aku lupa. Pokoknya itulah ya. Ini ada sticknya. Lebih worth it ini sih gue, kalau menurut gue ya, daripada kalau misalkan yang 100 itu walaupun dapat photo card tapi cuma full pizza gitu. Kalau ini kan ada lagi satu gitu, kayak lumayan lah. Bruh. Ya jangan gerak dong ya, panik gue. Makan bareng sama Ning gue. Sebentar guys, enggak penting. Enak sih, enak banget. Kalau kelihatan gue enak banget sih. Kalian harus beli sih, wajib. Apalagi player Genshin Impact, kalau kalian mau dapetin hadiah-hadiah, kalian beli langsung aja. Lumayan ini, lumayan seumur hidup ini. Kayak lama, kita mending cobain aja. Aku mau cobain mana ya? Pizza or stew beef? Kayaknya pizza dulu aja ya guys. Dan aku kayaknya harus sisain buat siapa lah ya yang ada di rumah ini. Baik dan tidak sombong. Anjay. Jadi gimana? Kita cobain dulu ya, guys. Rasa Tokyo enak banget, guys, sumpah. Ini tuh aku tuh dulu tuh suka beli Pizza Hut gitu deh dulu kecil ya, pas aku SD itu diajakin sama ibu aku. Suka beliin apa tuh Pizza Hut menunya American favorite. Nah, itu makanya gue suka banget sama Pizza Hut ini. Jadi dan tapi enggak tiap hari juga menunya American favorite, kan ada macam-macam menu gitu guys. Jadi enak banget sih. Ini yang Tokyo yang baru ya. Ini yang Tokyo. Sorry ya, ini poninya. Ya, ini enak banget sumpah. Kalian harus coba, ini wajib. Ini wajib banget nih tuh. Ini gigitan. Ya. Sekarang gue mau. Ya, ini tahu enggak, ini habis dimasak sama si Xiang Ling. Jadi Xiang Ling masak ini, guys. Tapi kalau lebih enak pakai saus sih. Ya, oke. Okay. Ini kan gue coba dulu ya. Ini ada paprika. Ya udah. Kita lagi mas. Hmm.
banget. Ini tau gak, dagingnya itu kayak gak keras banget, kayak lembut gitu, kayak langsung kayak hop, dah kuahnya udah abis gitu loh. Mantep, mantep banget sih ini, sumpah. Just cuman segini aja sih ini reviewnya, gini doang. Aku kasih rating yang menu yang ini tuh 8,5 lah ya, 8,5. Terus kalau untuk kolepan semuanya, mungkin all dari ininya kan nih sama stiker itu, aku kasih rating 8 aja lah ya, 8,0. Sebenarnya aku tuh pengen tadi itu yang tanggal 17 yang event pembukaan itu, tapi karena sold out ya udah nggak apa-apa, it's okay. Aku nggak dapat poster, nggak dapat prospek gitu loh, kayak udah lah ya guys ya. Lumin lapar. Hai. Ya udah ya. Itu segitu aja gitu. Ini doang. Ini doang. Tenang guys. Kalian beli ini masih lama banget ininya, kolepannya masih lama. Jadi kalian dari tanggal 18 September sampai tanggal 29 Oktober 2023. Ya guys, tahun ini pokoknya tadi enak sih. Mau makan ini. Lumin mau makan habis, tapi gak mau dilihat penonton. Ya udah guys ya, thank you yang udah nonton reviewan collab Genshin Impact dengan Pizza Hut Indonesia. Thank you Pizza Hut Indonesia, we love you and thank you banget collab-annya. Aku suka banget walaupun aku nggak dapat, nggak beli yang gedenya biar dapat photocard, tapi nanti aja gue bakal beli kok, terang aja. Gue player Genshin Impact pasti selalu beli tiap hari, nggak tiap hari juga guys ya, nanti duitnya habis. Ya udah, thank you ya Pizza Hut Indonesia, Genshin Impact dan For Your First ya. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye bye. Gue kaget, jantung gue hampir koslet, sampai jatuh hati gue lecet.